Assalamualaikum. Hai guys, welcome back again to my YouTube channel. So di video tutorial kali ini aku mau bagi-bagiin tutorial CCP lagi, yaitu tutorial CCP yang kayak muter ya, kayak bola gitulah. Dan sebelum aku mulai ke tutorial CCP-nya, don't forget to like, comment, dan juga subscribe guys YouTube channel aku ini supaya lebih berkembang ke depannya. Langsung aja kita mulai ke tutorialnya. Oke, yang pertama kalian seperti biasa nge-mirrorin foto. Dan setelah kalian nge-mirrorin foto, kalian bisa langsung aja ke aplikasi KitKat. Terus kalian tambahkan new movie-nya. Pilih yang square, pilih yang down. Terus kalian tambahkan foto mirror-nya, okay? Setelah kalian menambahkan foto mirror-nya, terus kalian zoom hingga kayak satu foto gitu. Pokoknya kalian pasin, jangan sampai terlalu ngezoom atau kurang ya guys. Oh iya, btw aku pakai foto dari Hikaru, kalian bisa cek Instagramnya di @hikaru. Jangan lupa follow Instagramku juga ya guys di @albianfarisi. Dan yang foto yang pertama kalian tambahkan custom transisi kursornya, pilih yang di belakang, terus kalian penuhin transisinya, rotasinya pilih yang kiri, tambahkan circular yang in. Terus yang foto yang kedua kalian tambahkan custom transisi, pilih yang di depan kursornya, kalian transisinya penuhin, dan lawan arah pilih yang kanan, rotasinya tambahkan circular yang out. Hasilnya bakal kayak gini. Terus kalian save aja ke galeri. Oh iya guys, jangan lupa subscribe guys, like, comment, dan share juga apabila video aku bermanfaat buat kalian. Setelah kalian save videonya, kalian hapus foto yang habis kita tambahkan transisi, terus kita tambahkan video yang habis kita save. Oke guys, setelah kalian menambahkan videonya, kalian potong di bagian pergantian foto. Nah, bagian sini kalian klik icon gunting atau crop. Nah, kalian langsung duplikat semuanya ya guys, fotonya kalian duplikat dan sejajarin sama foto yang sama. Pokoknya kalian pasin, jangan sampai ada yang kurang ataupun lebih. Terus yang foto yang pertama, bagian pertama, kalian tambahkan left yang in, kalian penuhin kursornya, pilih yang di belakang, tambahkan circular yang in. Dan yang bagian kedua kalian tambahkan right yang out, kalian penuhin, pilih yang di belakang, terus tambahkan circular yang in. Nah, yang foto yang kedua bagian pertama kalian tambahkan right yang out, kalian penuhin, pilih yang di depan, terus kalian tambahkan circular yang out. Dan yang foto yang kedua bagian yang kedua kalian tambahkan left yang in, kalian penuhin, pilih yang di depan, tambahkan circular yang out. Dan hasilnya kurang lebih seperti ini ya guys. Nah, itu kayak bola gelinding ya guys. Nah, kalian tinggal langsung aja save ke galeri kalian. Oke guys, itu dia tutorialnya, super duper gampang, simple, dan seperti kayak pakai AM ya guys. Dan sebelum aku mengakhiri video ini, jangan lupa kalian like, komen, dan juga subscribe YouTube channel aku ini supaya lebih berkembang ke depannya. And happy trading at home, see you next video. Assalamualaikum, bye bye.